Titisan pejabat korupsi, inilah sosok mahasiswa yang tilang uang puluhan juta milik mahasiswa. Nama Hanif Al-Fattah mendadak viral di media sosial. Diketahui Hanif Al-Fattah merupakan salah satu mahasiswa di Universitas Diponegoro. Namun, nama Hanif Al-Fattah ini viral bukan lantaran prestasi yang diraihnya, melainkan diduga melakukan korupsi uang mahasiswa. Di kampusnya, Hanif Al-Fattah merupakan ketua badan eksekutif mahasiswa atau lebih dikenal sebagai presidennya mahasiswa di kampus. Hanif diduga korupsi setelah senat mahasiswa Undip secara terang-terangan mengumumkan bahwa ketua BEM Hanif Al-Fattah telah melakukan penyelewengan keuangan orientasi di Diponegoro Muda 2023 hingga mencapai puluhan juta rupiah. Hal tersebut diumumkan oleh senat mahasiswa Undip melalui akun Instagram Smundip pada Kamis 14 September 2023. Kejadian tersebut diumumkan oleh senat mahasiswa agar tidak ada salah paham. Pada tanggal 14 September 2023, Ketua BEM Universitas Diponegoro Hanif Al-Fattah diduga melakukan korupsi keuangan dalam acara orientasi Diponegoro Muda 2023. Berikut beberapa dugaan menutupi dana yang dilaporkan. Di antaranya uang kontrakan Rp15 juta, rupiah, uang kebersihan Rp350 ribu, uang listrik Rp750 ribu, dan pemalsuan bukti transaksi Rp10,5 juta. Rupiah. Setelah dugaan korupsi tersebut terungkap, Hanif Al-Fattah mendapat panggilan dari senat mahasiswa Undip sebanyak 4 kali. Panggilan pertama dilaksanakan pada Selasa 29 Agustus 2023 pukul 4:30 waktu Indonesia bagian Barat. Berjalan kurang lancar karena ada beberapa pihak yang tidak dapat hadir. Selanjutnya ada pemanggilan kedua yang digelar pada Minggu 3 September 2023 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, tetapi dinilai kurang kooperatif karena ada berkas yang tidak dipenuhi. Kemudian pada Jumat 8 September 2023 dilaksanakan pemanggilan ketiga yang sampai pada kesimpulan pihak BEM telah melakukan penyelewengan keuangan ODM. Namun, kali terakhir ia mangkir saat dipanggil. Hal ini menambah kekhawatiran dan kemiskinan terhadap keterlibatannya dalam kasus ini. Kabar yang beredar menyebutkan bahwa Hanif Al-Fattah telah melakukan perlindungan dana hingga mencapai puluhan juta rupiah dari keuangan ODM kampus. Hal ini menjadi sorotan publik dan menimbulkan kekecewaan terhadap Ketua BEM Undip yang seharusnya menjadi contoh dan memimpin bagi mahasiswa. Kasus dugaan korupsi keuangan yang dilakukan Ketua BEM Undip dalam acara ODM 2023 telah menimbulkan kehebohan di kalangan masyarakat dan mahasiswa. Diharapkan pihak terkait dapat segera mengambil tindakan yang tepat untuk menyelesaikan kasus ini dan memulihkan kepercayaan terhadap lembaga BEM Undip.